Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Begitu banyak kenangan, begitu banyak pelajaran, begitu banyak tarbiyah, begitu banyak nasihat yang kami terima sebagai santri Pondok Pesantren Asidikiyah, sebagai santri dari Abah Yai Abuya Dr. Kiai Haji Muhammad Iskandar Eski. Saya sebagai santri pertama, alumni pertama tahun 1990-an, ada begitu banyak pelajaran, begitu banyak nasihat yang kami terima, yang kami peroleh dari beliau. Dari sekian banyak hal, dari sekian banyak tarbiyah, dari sekian banyak nasihat yang saya peroleh secara pribadi, ada satu hal yang dimiliki oleh beliau, yaitu tentang sifat welas asih atau sifat penyayang dan pemaaf. Ini saya rasakan betul ketika di suatu saat ada sebuah rapat pimpinan gabungan antara Pondok Pesantren Asidikiyah Jakarta dan Pondok Pesantren Asidikiyah Cabang. Kala itu membicarakan perihal terkait tentang bagaimana pondok pesantren. Tetapi karena saya waktu itu dalam kondisi sakit, akhirnya saya tidak bisa hadir. Kemudian ketika ba'da maghrib, saya kebetulan memang dalam kondisi sakit, saya ditelepon oleh sekretaris pesantren yang waktu itu adalah Al-Ustadz Haji Abdul Khaliq. Dengan telepon beliau menghubungi saya. Tapi kemudian yang berbicara di dalam telepon itu adalah Abah Yai. Dengan begitu marahnya, dengan begitu kerasnya menegur saya sebagai santri beliau, dengan begitu kalimat-kalimat yang begitu memberikan perasaan yang saya membuat bersalah besar terhadap beliau. Maka kemudian pada kalimat terakhir beliau mengatakan, datang ke pesantren. Kemudian dalam kondisi saya sakit, dan saya kemudian bertanya kepada istri, kemudian saya pamit izin ingin ke pesantren. Waktu itu istri saya kemudian masih menanyakan kepada saya, apakah kuat ke pesantren? Saya bilang, insya Allah saya kuat. Saya dipanggil oleh Abaya untuk ikut rapat. Kemudian saya datang ke pesantren. Ketika saya sampai di pesantren, kebetulan pukul 7:30 atau pukul mungkin jam 7:15 yang waktu itu menjelang sholat isya. Langsung saya kemudian ketemu dengan beliau. Apa yang disampaikan oleh beliau? Menyampaikan, kamu sebagai anak saya, sebagai santri Asidikiyah, tolong jangan sampai tidak ikut rapat. Saya kemudian mohon maaf kepada beliau, dan kemudian beliau memegang pundak saya. Saya berprasangka awalnya bahwa ketika sampai ke pondok pasti saya akan dimarahi begitu habis-habisan oleh beliau. Tetapi apa yang terjadi? Ketika saya sampai di hadapan beliau, beliau tidak marah sama sekali. Malah memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada saya untuk bagaimana mengabdi di Asidikiyah dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian saya dipegang pundaknya oleh beliau. Inilah sebagai sebuah pelajaran tarbiyah yang begitu luar biasa. Ketika beliau marah di dalam telepon, begitu luar biasa. Tetapi kemudian ketika saya bertemu dengan beliau, beliau dengan welas asihnya, beliau dengan kasih sayangnya, memberikan sebuah belayan kasih sayang yang membuat seolah hati kita runtuh, tidak berdaya di hadapan beliau. Inilah salah satu kenangan yang begitu luar biasa di antara kenang-kenangan saya sebagai santri Pondok Pesantren Asidikiyah, sebagai santri dari Abah Yai angkatan yang pertama. Demikian sesuatu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini, dan mohon maaf apabila
banyak kesalahan dan banyak kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.